kurang banyak. Semoga kedepannya kita ataupun seluruh masyarakat Indonesia terbebas dari masker dan terlepas dari pandemi COVID-19. Kebebasan dalam berekspresi untuk melakukan hal yang terbaik. Harapan saya di tahun ini Indonesia kembali hidup normal. Anak-anak muda di Indonesia bisa berkembang dan maju melalui seni dan budaya di Indonesia, sehingga Indonesia bisa berkembang dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Saya bisa bekerja dengan bebas, aman, nyaman, serta tanpa gangguan, dan bisa membantu sesama lebih banyak lagi. Saya bisa pulang pergi ke kampung halaman saya tanpa adanya penyekatan. Arti kemerdekaan untuk saya adalah bebas mengemukakan pendapat. Itu kita sudah bebas dari penjajahan negara lain, dan artinya kita bebas menyampaikan pendapat. Harapannya saya, kalau negara kita sudah terbebas dari penjajahan kolonial, kenapa mesti dari orang kita sendiri yang bisa menjajah negara kita sendiri? Arti kemerdekaan menurut saya ialah di kampung saya pribadi, sekolah gratis dan dapat bantuan dari pemerintah. Merdeka di dalam hati, merdeka dalam ilmu, merdeka dalam harta. Harapan saya di HUT RI yang ke-76, kita semakin bebas untuk mencari harta, ilmu, dan hati kita. Semoga tahun ini semua apa yang kita capai berhasil walaupun di masa pandemi ini. Bagi saya adalah di saat saya bisa hidup mandiri, di saat saya kemana-mana merasa aman, di saat bisa menentukan pilihan sendiri, disitulah saya memaknai kemerdekaan sejati. Harapan saya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 adalah pandemi segera berlalu, agar kita semua menjadi merdeka kembali. Toleransi kita semakin lebih bagus lagi, terus bebas berpendapat, bebas dalam segala hal yang positif. Harapan saya semakin lebih baik dari tahun kemarin. Merdeka adalah sebuah semangat, kebebasan untuk melewati halangan dan rintangan. Harapan saya, semoga badai pandemi COVID-19 segera berlalu dan perekonomian Indonesia bangkit kembali. Pantang menyerah dalam meraih impian dan cita-cita, seperti pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Harapan saya di Dirgahayu RI yang ke-76 ini adalah agar perekonomian Indonesia kembali lancar dan usaha kembali berkembang. Arti kemerdekaan bagi saya adalah bebasnya kemacetan di negara Indonesia ini, hilangnya wabah COVID-19. Adalah bebas dari penjajahan dan bisa menentukan sistem dirinya sendiri. Harapan saya di Republik Indonesia tahun ini, bangsa Indonesia bisa bertahan atas musibah atau pandemi COVID-19 sehingga menjadikan Indonesia lebih tangguh. Arti kemerdekaan bagi saya, di zaman milenial ini, agar anak-anak muda bisa lebih berkreasi dan berinovatif agar bisa bersaing dengan dunia. Harapan saya di Dirgahayu Indonesia ini agar para kaum muda tidak putus asa walaupun di tengah-tengah pandemi. Teruslah berkarya dan harumkan nama bangsa. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tangguh. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tangguh. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tangguh. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tangguh. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh. Dirgahayu.